Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Hai hai. Kalian lagi pada ngapain nih? Besok libur hari buruh. Kalian udah punya plan kemana aja nih? Malam, Bambang. Halo, halo Nikta dari Singapura. Salam dari Satpol PP Ria. Weh, mantap. Wis 77. Lagi rebahan. Weh. Hei Bang, mana konten barunya? Jadi tadi ceritanya aku itu sore udah upload konten, tapi ternyata TikTok itu lagi mau TikTok baru aja perbaruan. Dia ini TikTok ini kan baru development nih, dari upload video 1 menit sekarang bisa video 3 menit. Nah, permasalahannya video 3 menit ini sepertinya TikTok ini masih development soal copyright lagu. Jadi, tadi begitu udah di-upload seperti biasa lagu Hall of Fame, ending Hall of Fame gitu. Nah, itu kena copyright. Jadi sound is not available gitu. Ya udah, jadilah aku hapus konten itu. Nah, ini lagi diralat, lagi diperbaikin, lagi mau diganti lagunya. Jadi kemungkinan sementara kalau upload video yang lebih dari semenit itu endingnya kemungkinan nggak pakai Hall of Fame. Jadi ending lain dulu yang belum ada copyright. Karena mungkin TikToknya belum belum koordinasi atau gimana gitu soal video 3 menit. Tapi kalau video yang upload 1 menit itu sih aman. Masih pakai lagu Hall of Fame itu bisa. Tapi kalau lebih dari 1 menit videonya itu ending Hall of Fame pakai lagu Hall of Fame-nya ada script itu masih belum bisa. Jadinya mau diganti dulu nih. Besok nanti diupload ulang. Orang mana bang? Wah, aku orang Jakarta bro. Halo halo semuanya, selamat malam. Terima kasih buat yang baru gabung. Malam Dev, salam kenal. Salam kenal Dwayne. Gitu ya. Verze, iya tadi udah diupload, mungkin dari kalian udah ada yang pernah udah sempet nonton tadi sore kontennya itu, jadi dihapus karena aku coba upload video lebih dari semenit dan ternyata kena copyright. Aku coba upload itu durasi videonya sekitar 1,5 menit dan itu kena copyright lagu Hall of Fame-nya The Script. Jadi mau diganti dulu dengan lagu yang lain gitu. Kita mau coba testing. Bang, ayo main game Island sama aku, guys ya. Berarti udah nonton ya. Iya, tadi udah di-upload kontennya. Coba ditunggu besok ya. Iya, tadi mau komen gak bisa, ternyata udah dihapus. Gracia Novelita. Iya, Gracia, soalnya bermasalah sama soundnya. Soundnya itu not available. Jadi videonya ada tapi soundnya hilang. Jadi dialognya, percakapannya pun ikut hilang semua. Karena mungkin TikTok masih pengembangan soal video durasi lebih dari semenit. Mungkin mereka lagi masih ngurus tahap copyright gitu. Jadi belum terlalu sempurna. Aku mau coba ganti lagunya dengan lagu yang lain dulu. Salam dari Gajah Mada, Angga. Weh, Angga. Biasa nih, langganan nih, Angga dari Gajah Mada nih. Hai Kak Dev, malam. Malam juga Sri Mam Caca dan teman-teman semua, selamat malam buat yang baru gabung juga.
Salam dari Tuban, weh, mantap. Sambil minum ya, guys. Bang Dev, rambut baru ya? Iya nih, rambutnya udah mulai panjang. Mau diberdiriin itu udah nggak bisa, udah mulai jatuh. Jadi yaudah, aku model slide, model apa ini namanya? Model apa namanya? Slick, model slick, slick, klimis ke belakang gitu. Aku bilangnya regret. Tatonya keren, wah terima kasih, terima kasih. Thank you is Naini. Bang Dev kok jarang live? Iya, karena akhir-akhir ini lagi sibuk bikin kontennya agak banyak cadangan biar bisa lebih santai. Nah, malam-malam jam-jam segini karena besok libur jadi aku bisa santai, ya udah aku live deh. Kak Syu mana? Moga dijawab. Kasiu di rumahnya dong. Kasiu siapanya abang? Moga dijawab. Kita teman, teman ngonten bareng. Kita satu tim semuanya teman. Jadi kalau di konten itu kadang aku yang jadi pasangannya Misu, kadang Robi atau kadang Kerry. Nah itu kita coba untuk bermain semaksimal mungkin sebagai karakter itu gitu. Banyuwangi hadir, weh mantap. Rambutnya apa tuh? Rambutnya keren. Wah, terima kasih Valoran. Thank you Sri Lisa. Bagusan mana? Botak atau apa namanya? Spike atau slick back kayak gini. Klimis ke belakang. Yang di Taiwan hadir. Weh, mantap. Terima kasih, terima kasih. Gak usah botak, wah. Ah, ada yang bilang botak, ada yang bilang gak usah botak. Gimana nih? Yang mana yang benar dong? Thank you Mamiya Den. Thank you Mamiya Den. Botak sangar. Apa aja tetap ganteng. Ah, asik. Ini yang aku suka nih. Bang, sebut namaku dong. Salam dari Kuli Proyek Jatim, Jonathan 79 Kuli Proyek. Woi, semangat bro. Tanpa kamu tidak ada pembangunan. Makin ganteng model rambut gini. Wah, thank you, thank you, thank you. Pitung, ping pingtung Taiwan hadir Bang Dev. Elfarina, aduh, aku baca di sini ya guys, soalnya agak kecil di situ. Kalau aku kedekatan kamera terlalu deket, jauhan biar kelihatan. Bukit Tinggi hadir, weh. Salam dari Riki Bekasi. Halo, salam dari anak Pluit, Nicholas Hermawan. Mantap, bro Nicholas. Thank you. Wah, dulu aku sering ke Pluit tuh kalau pas lagi masih di Jakarta. Suka ke ini ya sih, ke apa namanya? Muara Karang. Muara Karang kan banyak kuliner tuh. Nah, aku suka ke sana tuh. Kak, bikin konten tentang larangan mudik dong. Padahal semua wisata dibuka. Gimana menurut Kak Dev? Maksudnya gimana ya? Bikin konten tentang larangan mudik. Padahal semua konten wisata dibuka. Gimana menurut Kak Dev? Ikuti anjuran pemerintah aja. Oh, ikutin anjuran pemerintah aja. Itu yang paling benar.
yang paling benar, karena pemerintah tahu yang terbaik buat masyarakatnya, buat buat kita semua. Pasti itu untuk kepentingan bersama. Kapan buat konten lagi? Gua tunggu konten lu, Bang. Hari ini sebenarnya aku udah upload video. Udah upload konten. Tapi karena bermasalah sama lagunya, jadi aku coba untuk upload video lebih dari semenit. Karena TikTok kan punya fitur baru nih. Bisa upload video maksimal 3 menit sekarang. Kalau dulu kan maksimal 1 menit. Dulu maksimal ya 1 menit. Sekarang udah bisa maksimal 3 menit, tapi problemnya adalah beberapa masih banyak lagu yang belum masih banyak lagu yang kena copyright. Nah, Hall of Fame-nya, the script yang biasa aku pakai untuk ending itu salah satunya. Salah satunya jadinya tadi pas aku upload udah masuk 10 menitan upload, tiba-tiba ada muncul tulisan sound is not available. Akhirnya sampai dialognya pun hilang semua. Ya udah, mau nggak mau aku harus hapus. Jadi ini lagi dicoba edit ulang sama tim, sama videografer dan editornya aku. Itu lagi coba ganti yang lain. Mereka juga lagi berusaha banget gitu, karena kita coba masih banyak lagu yang ternyata masih kena copyright di TikTok yang upload lebih dari semenit ini gitu. Kalau yang upload semenit sih aman, tapi yang lebih dari semenit itu masih banyak lagu-lagu yang kena copyright. TikToknya lagi masih under development ya. Kita berharap semoga bisa segera terselesaikan permasalahan ini gitu. Biar apa ya, biar kontennya itu bisa maksimal lagi, lebih maksimal lagi. Lamongan hadir, weh, siap. Thank you, username is Zamir. Weh, siap. Thank you, username is Zamir. Zamir. Bang, mau tanya asli bang. Weh, siap. Thank you, username is Zamir. Zamir. Bang, mau tanya asli Bali. Zamir. Zamir. Bang, mau tanya asli Bali. Oleh atasan, padahal dia menjaga aset perusahaan. Boleh-boleh. Tapi aku ada, kemarin ini aku bikin konten tentang security. Itu dibikin jadi 3 part. Kamu lihat deh. Di bawah-bawah itu ada tentang security yang, tapi konteksnya itu dia apa ya, bukan ngerendahin sih, cuman ya ngetes securitynya. Tapi boleh ditonton juga kalau kamu belum nonton. Jakartanya di mana? Jakartanya di Gajah Mada. Salam Bang dari Pangkalan TNI AL Surabaya. Woi. Thank you Febrian 1984. Disapa antu jukir balik. Waduh, waduh. Disapa antu jukir balik. Waduh, waduh. Aisyah Dahmayanda. Aisyah Madayani. Bang, mau tanya, kalau ada sahabat yang ngambil pacar kita, apakah harus dimaafin nggak atau gimana? Apakah harus dimaafin nggak atau gimana? Maafin, tegah. Maafin, tapi si pacar pacar si ceweknya mau, si ceweknya juga mau, berarti mungkin ada yang kurang dari kita, si pasangan kita itu bisa temui lain gitu ya, mungkin.
dua-duanya sama-sama mau, ya nggak bisa disalahin juga. Nah, cuman ya kita harus maafin, karena ya masih banyak cewek lain yang apa namanya, yang memang dipersiapkan buat kita lebih lebih tepat gitu. Maafin tapi tidak melupakan. Bang, potong botak. Nah, lo potong botak lagi ya. Dari Gajah Mada ke Singaraja jauh kali bang. Oh bukan, oh, karena ada, oh di Jakarta ada Gajah Mada, di Bali ada Singaraja, ya benar-benar benar. Halo Beli Dev, salam dari Gatsu Barat, Arkasena 22. Wah, terima kasih, terima kasih. Selamat malam. Bang, sapa aku Vanessa. Halo Vanessa. Apa kabar? Thank you Sri Mulyani. Bang Dev, Balinya mana? Apanya nih? Bali. Halo Beli Terus Berkarya, salam dari Jaksel. Oh, mantap, orang Jakarta hadir. Kalau bikin konten biasanya kita di daerah Nusa Dua. Nusa Duanya di mana? Nusa Duanya di Siligita. Itu banyak spot-spot yang asik dan banyak tempat-tempat yang sudah mengizinkan kita, sudah memberi izin ke kita untuk pakai lokasinya. Itu enak, kayak di Silicon Food Park, terus juga apa namanya, minimarket apa, Mega Arta itu juga. Terus apa namanya, ACK itu, kalau ACK itu ini apa, ayam goreng. Terus KFC. KFC juga udah boleh. Daerah-daerah Siligita tuh semua sudah memberikan kemudahan kepada kita untuk bikin konten. Jadi enak banget spot-spot di sana. Coffee 25 PM juga kita pernah di sana. Pokoknya daerah-daerah Siligita, Nusa Dua itu banyak spot-spotnya asik. Bang, kapan konten pakai ending lagi? Oh, Gracia. Ada. Hari ini kontennya itu pakai ending itu, tapi dihapus, di delete karena kena copyright. Jadi Holofame ini upload video yang lebih dari semenit itu masih kena copyright. TikTok masih under development. Jadi aku harus hapus videonya itu dan besok di-upload ulang. Nah, buat kalian kalau yang besok nyantai-nyantai, jangan lupa nonton kontennya aku ya. Tapi Sang Robi, Misu, Kerry di sini sama Makrung Sing, hari ini mereka upload semua. Itu kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton kontennya mereka. Itu ada, mereka hari ini upload konten juga. Tapi kalau aku besok. Always nonton. Wah, terima kasih. Bang Dev, senyum dong. Pengen lihat. Oh ya. Siap. Senyumnya nanti takut loh. Senyumnya kayak Joker katanya. Senyum Joker. Gimana sih senyum Joker kayak? Ada suaranya siapa tuh bang? Bang Dev lagi sama siapa? Oh, sama orang rumah. Bang Dev suka anime gak? Dulu aku suka anime. Anime terakhir aku nonton itu Inuyasha. Eh,
Enggak deh, ada lagi habis itu. Yang sampai sekarang, oh Naruto, Naruto, Naruto terakhir. Nanti pas post video besok, Bang, nanti didorong lagi gak? Ah, pasti udah nonton konten Makrung Sing hari ini ya. Di hari ini aku ada aku eh di konten Makrung Sing hari ini ada aku juga, guys. Kalau yang kalian yang belum nonton, kalian bisa lihat juga di sana. Bang Dev orang mana? Aku orang Jakarta, bro. Orang Jakarta nyasar ke Bali. Nggak mau ganti model rambut, Bang. Akan ganti nanti karena aku mulai dari botak, terus habis itu model botak plontos, terus habis itu cepak, cepaknya army, cepaknya polisi, cepak tentara gitu. Habis itu mulai ke spike yang berdiri-berdiri. Nah, baru sekarang udah agak panjang karena udah nggak bisa diberdiriin lagi, udah jatuh. Akhirnya aku slick back ke belakang gini. Nanti kalau udah agak panjang, aku mau apa, main bun dikuncir. Bagus gak sih kayak yang dikuncir itu loh. Sininya habisin gitu. Pengen coba gaya-gaya baru lagi sih. Biar biar kalian nggak bosan, biar rambutnya nggak itu aja. Bang, tatonya tuh bentuk apa? Oh, tatonya bentuknya tribal, tribal abstrak. Jadi dari sini nyambung ke sini, ke sini, ke sini. Tuh, nyambung. Bang, ditato sakit, Mbak? Enggak. Sakit, sakit, sakit. Ditato sakit. Tapi atau ya beda-beda. Cuman kalau aku sakitnya itu di 30 menit pertama, tapi udahannya tubuh mulai nyesuain. Cuma believe it or not, kalau di tubuh aku ya, sejak aku tato itu, apa namanya, bodinya tuh lebih nggak gampang sakit karena kita sudah merasakan sakit yang lebih, kan ditato sakit banget tuh, terus saraf rasa sakitnya jadi berkurang ke sini-sini, kayak misalnya yang biasanya kayak ketusuk udah au gitu, ini udah kayak udah lebih biasa gitu, sama jadi nggak gampang sakit. Aku nggak tahu kenapa ya, efek dia apa, apa cuma suges gitu. And the world gonna know your name. Wah, amin amin amin. Lari sandi, nice, mantap. Hati-hati bang, jangan berani sama menantu emak. Hari ini dijewer, besok kena pentungan. Gak sih ya. Iya, di situ aku jadi apa namanya, jadi korban terus ya, jadi dimarahin terus sama Makrung Sing. Bang, lebih seneng makan apa, Bang? Makan apa ya? Aku suka kuliner sih. Jadi apa aja aku suka, selama itu makanannya bersih. Nusa Dua hadir, mantap. Di Nusa Dua ada tuh di Siligita. Tadi aku baru makan sate, sate gurita, sate gurita, sate cumi. Itu di posisinya di seberang KFC Siligita. Wah, itu enak banget tuh. Dia murah tapi asik, enak. Asalnya dari mana, Bli? Asalnya dari Jakarta.
Tangan angkatnya mana, Bang? Oh, tangan angkatnya di konten aja. Nanti kalau aku angkat di sini, kalian nggak nonton kontennya lagi. Anak Kaltim hadir, Bang. Fans Abang, wah, terima kasih, terima kasih. Aku pernah lihat teman Abang yang namanya Komang. Oh iya. Lihat di mana? Komang seling keliaran memang dia orangnya. Abang tinggal di Jimbaran kan, Bang? Iya, dulu tinggal di, sorry, dulu tinggal di Jimbaran Gua Gong. Cikarang hadir kakak, wes mantap mantap. Bang, mobil abang Mobilio bukan? Tahu dari mana? Bukan, itu mobil orang. Rambutnya bagus, Bang. Terima kasih, terima kasih. Lagi coba ganti gaya rambut baru nih. Biar biar yang nonton gak bosen. Aku suka sama konten abang. Wah, terima kasih, terima kasih. Malang, Jawa Timur hadir. Ay, mantap. Cukur di mana, Bang? Aku cukur sendiri. Aku jarang, bukan jarang ya. Udah berapa tahun ya? Kurang lebih dari 2000. Karena dulu aku pernah kerja pelaut. Aku pernah kerja di kapal pesiar, dan kalau cukur rambut di kapal pesiar, cukur rambut itu di luar bukan pelit ya, tapi cukur rambut di luar itu kita yang biasanya kalau cowok cukur di sini kan di Indonesia tuh 20.000, 25.000 gitu kan. Kalau di luar itu bisa sampai sekitar 10 dolar sampai 20 dolar atau 10 euro gitu. Pokoknya 100 ribu lebih lah. Akhirnya aku beli clipper. Aku beli clipper, aku coba sendiri-sendiri cukur. Jadi ada ngadep kaca depan terus pakai kaca lumayan segini gitu kan buat lihat belakangnya gitu, ngadep belakang lihat. Akhirnya ke sini-sini keterusan aku selama selama ini nyukur nyukur rambut sendiri. Karena kalau cowok juga kan nggak ribet kan, paling cuman papa samping sama belakang pakai ukuran 3 mm. Itu aku cukur sendiri biasa. Ini pun aku cukur sendiri, kalau aku tinggal tinggal geser, aku papas sampai habis, belakangnya juga papas, udah sesimpel itu sih. Bu Leleng hadir, woi Kelvin set boy, mantap. Aku punya teman baik tinggal di Bu Leleng. Bang, rumahnya Bang Dev sama tim satu konten deketan gak sih? Tetangga gitu gak? Enggak, beda-beda. Beda-beda. Beda-beda tempat semua. Rapih banget cukurnya. Iya, karena pakai ukuran 3 mili terus cuman papas gitu. Jadi dia udah ada ukurannya 3 mili, dia nggak akan kayak panjang pendek sebelah, enggak. Malam Bang, salam kenal dari Manado, Putra Bungsu. Wey. Malam, salam dari Bali. Fani, tatonya makin banyak aja. Enggak, cuma 4, gak nambah lagi. Aku cuma ada di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Udah, di badan gak ada. Pengen disapa Bargo New Bang. Oh, halo Sugeng. Sugeng Sutrisno. Bang Dev, salam dari Sumba Timur. Weh, mantap. Pengen aku ke Sumba suatu saat. Bang, actingnya bagus. Kenapa nggak jadi atlet badminton aja? Oh, aku pengennya jadi pilot.
Hai bro, memang apa tuh? Mana tadi kelewatan? Ada kelewatan. Tangerang hadir, weh mantap. Ada videografer kita itu ada yang dari Tangerang juga. Namanya Jidui. Ambon hadir bang, wah terima kasih yang di Ambon, terima kasih di Medan. Makassar menyapa, Aceh hadir, Pekanbaru, Seminyak, wah Seminyak mantap, Kediri, wes mantap yang di Kediri. Toraja hadir, wes. Salam dari Singapura. Turut berduka cita untuk kapal selam Indonesia. Iya, betul tuh. KRI Nanggala. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya. Aku udah mulai mampet-mampet nih guys karena dingin. Aku karena dulu pernah punya sinus, jadi kalau orang kalau kena dingin tuh dia suka kayak mampet hidungnya. Malaysia hadir, wes mantap Malaysia. Horas, salam dari Medan, wes. Tobias Pasaribu. Malam kakak, aku dari Bandung, salam kenal. Wah, terima kasih. Dulu aku kalau di Bandung, aku dulu kalau ke Bandung itu punya temen stay-nya di Buah Batu. Buah Batu kalau di Bandung. Temen aku namanya Adi. Lagi apa sekarang Bang? Viera Vian lagi nge-live. Guten Tag from Munich. Wey, mantap. Tommy A Skutos. How to spell Tommy? Guten Tag from Munich. Selamat malam kalau Guten Tag. Dikacangin gua cuk, waduh. Apa? Ngomong apa kau? Hai hai semuanya, dikacang. Dikacang. Aku juga kadang suka kayak abang itu suka mampet pas udara dingin tapi jarang sih. Iya, aku kalau pas udara dingin pasti larinya ke mampet aja hidungnya. Cuman enak kalau udara dingin ya kan, pagi pas buat tidur, waduh, selimutan gitu kan. Salam dari Indramayu. Oh, salam dari mana tadi? Di sana jam berapa? Di sini jam 10:30. Setengah 11. 22:37. 22:37. Sesekali main ke water spot Tanjung Benua dong, Kak. Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Water spot Tanjung Benua. Mantap. Salam dari Padang, wih, keren. Bang, aku udah ngantuk. Aku tidur dulu ya. Terima kasih, bro, udah mampir di live-nya aku. Selamat malam. Salam, bang, dari anak rantau Malaysia, wis, mantap. Di sini jam 9:30, ya, beda 1 jam biasanya sama Jakarta.
sama Pulau Jawa. Fani, kapan pulang ke Jakarta? Oh, kapan ya? Belum tahu nih. Kayaknya masih ngonten dulu di Bali. Nah, di Bali kalau buat bikin konten asik gitu. Mungkin kalau di Jakarta akan susah bikin konten karena bentrok sama kepentingan-kepentingan orang yang kalau udah lihat kamera gitu, udah lihat nge-shoot, udah pasti udah langsung samperin, ada izinnya gak, atau ya biasalah pengen-pengen memanfaatkan situasi gitu. Tapi kalau di Bali itu apa namanya, masyarakatnya welcome karena begitu lihat, oh bikin apa konten, oh konten apa TikTok, oh iya iya silakan silakan silakan, selamat berkarya, mereka support gitu. Tapi kalau aku nggak tahu ya, tapi setahu aku kalau di Jakarta khususnya itu pasti akan ada embel-embel seperti itu, samperin, oh maaf ini kita mohon maaf nggak bisa gitu, atau mungkin ada ya pokoknya itulah, tahu sendiri embel-embel, nanti ujung-ujungnya ya pasti minta sesuatu gitu untuk apa namanya, untuk bisa diizinkan bikin konten. Dan itu jatuhnya pungli sih sebenarnya, karena antah berantah mungkin dia yang megang lokasi itu atau apa gitu. Jadi ibaratnya untuk konten kreator mungkin lebih terhambat sih. Makanya di Bali lebih lebih open minded. Salam dari Medan, oh siap. Thank you Yeni 16 Freniati untuk rose-nya. Salam dari Papua, weh mantap. Bang lihat tatonya nih, tatonya tuh nyambung. Bang Dev, salam dari Jember. Weh siap. Bang Dev bisa nyanyi gak? Bisa, tapi gak enak. Jam sekarang jam 10 lewat 41. Di Bali udah 10 lewat 41. Hujan Bang Bintaro. Oh, oke, di Bintaro hujan. Kalau di Bali udah berapa hari nih? Udah hampir semingguan gak hujan kayaknya. Udah hampir semingguan. Ya, jidoi. Bang, truth order bang. Nah, Jidoi ini, nah kalian bisa klik Jidoi nih, profilnya Jidoi, ada tulisan Jidoi itu, dia adalah videografernya aku, dia yang megang untuk handle kontennya Dafso sekarang bisa sampai sekeren ini, penerusnya dari Daniel Jeremy. Nah sekarang Jidoi sini yang megang. Nah kalian bisa bisa klik akunnya, kalian bisa follow dan kalian bisa ngobrol-ngobrol. Dia single juga tuh, dia single, dia anak rantau. Nah dia ini aku bilang tadi, dia sorry, dia dari ini, dari Tangerang, jauh-jauh datang ke Bali cuman untuk pengen gabung kolaborasi sama kita. Jadi apa namanya, buat kalian semua tetap semangat yang lagi ngejar sesuatu, jangan patah semangat. Selama itu bisa ada di pikiran kalian, masih masuk akal, kalian hajar, tebas. Jidui udah sampai di Bali sekarang dan dia megang megang kontennya Dafsus. Nah, ini dia ini yang sekarang lagi kelimpungan nih, karena kita udah coba lagu Hall of Fame gak bisa.
Kalau nggak salah udah coba sampai 3 kali tadi, itu nggak bisa, semua kena copyright. Jadi memang upload lebih dari semenit ini masih susah. Si TikToknya ini dia masih under development masalah copyright ini. Makanya kita pusing nih mau pakai lagu apa endingnya. Ada masukan gak guys untuk ending lagu, untuk yang posisi endingnya Daftus itu selain pakai Hall of Fame, ada referensi gak kalian lagu apa ya? Karena Hall of Fame ini untuk upload video lebih dari semenit di TikTok masih kena copyright, jadi nggak bisa. Bang David pilek, kagak, hidungnya mampet karena dingin. Pakai AC dingin jadi mampet. Tegen sih, thank you untuk candy-nya. Empat Susanti, Bang, aku tinggal ya, udah ngantuk. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir di live-nya aku. Takut kesiangan makan sahur katanya. Woi, siap siap siap. Buat teman-teman semua yang mau istirahat, silakan istirahat. Terima kasih udah mampir di live-nya aku. Thank you Rai Tening. Aku sekitar nanti, sekarang kan udah menit ke 44 ya. Ya 15 menit lagi lah aku juga bakal off nanti untuk mandi juga. Bang David di Bali ya? Iya, siap, siap, siap. Mau tidur dulu, besok lagi ya. Mantap, terima kasih, terima kasih. Apa tuh tadi? Bang, ending lagunya Michael Jackson cocok gak bang? Judulnya apa? Untuk yang untuk yang posisi ending itu. Michael Jackson, oh, Hall of Fame the script aja kena copyright, apalagi Michael Jackson, udah pasti kena copyright itu. Kalau di video 1 menit sih nggak kena, itu aman semua. Tapi kalau video lebih dari semenit nih, TikTok masih under development, jadi dia mungkin masih koordinasi gitu. Bang Dev pernah ke Desa Kutuh gak? Itu di mana ya? Bunnings along the river bank Afrika Bar, apa tuh nama lagu atau apa ya? Thank you Tagensi untuk iced tea-nya ya. Abang orang Bali ya, bukan, aku orang Jakarta. Main bang ke Karawang, siap siap, mantap, terima kasih. Salam dari Bogor, wes. Bang Dev sehat sehat terus ya, Tiara Official, thank you. Belum tidur ya bang, sebentar lagi, abis abis nge-live 10 menitan lagi, terus aku mandi terus tidur deh. Biasanya sebelum mandi aku suka kayak push up, sit up kayak gitu gitu, calisthenics sih, workout. Sekitar 5 menitan udah habis tuh mandi. Cuma untuk jaga bentuk tubuh aja. Salam dari Padang, Bang Dewe, mantap. Abang pernah pergi ke Malaysia enggak? Ke Malaysia pernah tapi ke pulau Langkawi, Langkawi Island. Aku pernah dulu pas zaman-zaman kerja di kapal tuh sempat mampir ke sana. Kan kalau kerja di kapal tuh mampir-mampir kan ke wilayah-wilayah mana gitu. Langkawi apa namanya ya? Langkawi, ya Langkawi Island kayaknya. Aku lupa-lupa ingat. Tatonya maco ya? Oh, tatonya maco, orangnya enggak ya? Tatonya aja ya. Bang Dev pernah makan nasi uduk gak? Pernah lah, nasi uduk enak gitu.
Udah berkeluarga belum? Belum. Tahun depan doain semoga nikah. Kamu mirip sama teman saya banget. Oh, mukanya pasaran ya aku berarti ya. Bang, udah divaksin? Belum. Karena yang divaksin itu kan kasih yang ini dulu kan. Kasih apa? Senior-senior kita dulu. Diutamakan yang lansia dulu kan. Semangat, God bless you, nangis lihat kontennya ada Daniel Redemit. Redemit. Nah, thank you bro. Salam dari Malaysia. Suka video-videonya. Wah, terima kasih, terima kasih. Salam dari Surabaya. Oh, siap-siap. Mana konten terbarunya? Ada hari ini upload sebenarnya, cuman karena copyright jadi harus dihapus. Suaranya hilang semua, dialognya semuanya hilang. Jadi kita lagi pusing nih. Lagu apa yang enak ya untuk yang pas gitu untuk ending biasa yang endingnya emotnya aku itu loh. Semangat bikin konten ya bang, semoga sukses ke depannya. Amin. Catwish, thank you. Main FF, oh FF, main dong. Aku main Free Fire, aku main PUBG, main Call of Duty, aku main. Bang Dev, Depok Jabar nih, oi mantap. Sang Robi itu pacar atau temen? Temen rasa saudara. Abang bisa terinspirasi bikin emot di ending videonya dari mana, Bang? Sebenarnya aku juga baru ngeh kalau ternyata itu ada emotnya di chat ya. Di WA itu ternyata ada emotnya. Aku pun nggak tahu. Yang aku pikir adalah pada saat aku bikin adegan ending yang angkat tangan itu, aku cuma berpikiran sebenarnya pesannya itu adalah kalau aku yang tampilannya begini aja yang selengean kayak preman pakai jaket kulit hitam botak lontos muka tengil gitu aja bisa ngelakuin hal-hal kebaikan seperti itu, pasti kalian juga bisa gitu. It's like come on guys, come on, let's do this gitu. Itu sebenarnya artinya itu. Eh ternyata ada di emot WA. Ya udah, pas dah jadinya. Jogja hadir. Wah, terima kasih yang di Jogja. Ada channel YouTube gak bang? Ada. Sama-sama. Namanya Dafsus juga. Sama. Kak bisa ikutan jadi talent nggak? Bisa dong, bisa. Kalian DM aja di akun TikToknya aku kan ada tuh untuk casting talent DM ke itu. Kalian klik aja IG itu, kalian DM ke situ. Atau kalian bisa datang langsung juga ke basecampnya kita di KFC Siligita. Sampingnya itu ada ruko KFC Siligita Nusa 2. Sampingnya ada ruko, kalian bisa datang langsung ke sana. Itu apa namanya? Kalian bisa casting di sana nanti. Daerah mana itu? Nusa 2. Nusa 2 Bali. Siligita Nusa 2. Searching aja di Google Maps. KFC Siligita. Nah, nanti muncul tuh. Nusa Dua mana, Kak? Nusa Duanya Siligita. Salam Bang, saya dari Malaysia. Weh, terima kasih, terima kasih. Bang Dafsur, coba bilang kita orang
Torang semua bersaudara. Oh, kita semua, kita orang semua bersaudara. Iya, betul sekali. Betul banget. Intinya, kalau sesuatu yang, kalau di sosmed itu banyak hal-hal yang memecah belah ya. Pokoknya intinya yang memecah belah, yang bertentangan sama hati nurani, bertentangan itu namanya apa namanya? Itu bisa jadi orang-orang yang sengaja sengaja untuk rusuh di sosial media. Nah, kalau yang kayak gitu, kita harusnya itu terutama orang-orang Indonesia, kita harusnya pakai nalar kita. Aslinya orang Indonesia itu, I believe, itu orangnya ramah dan orangnya itu ibaratnya tidak suka perselisihan, maksudnya suka damai, pecinta damai. Tapi mungkin kita nggak tahu orang-orang yang rusuh itu bisa jadi bukan dari orang Indonesia atau bisa jadi dari orang mana, negara mana, pakai akun fake nama Indonesia atau tinggal pakai Google Translate gitu kan. Jadi jangan sampai dipecah belah. Karena kita ini rawan kan, banyak suku, budaya, agama, ras, bahasa, itu mungkin negara lain itu ngiri tidak bisa sekaya negara kita gitu. Jadi itu yang selalu ingin aku bawa, pesan-pesan itu di setiap konten aku, selalu jaga toleransi, selalu jaga apa namanya, jaga perdamaian, selalu buat kebaikan, kayak gitu-gitu. Salam dari Manado. Siap-siap. Hiskia Mamahit. Mantap. Tutorial menjadi ganteng gimana bang? Oh, tanya Sang Robi. Kalau tutorial menjadi ganteng, tanya Sang Robi. Singapura hadir, woi, mantap. Bang, endingnya dong, jangan, endingnya jangan di sini. Kalau ending di sini, ntar kalian nggak nonton kontennya loh. Thank you JJ Chan untuk send TikToknya. Saya suka orang Bali pada baik-baik semua karena saya pernah tinggal di Bali. Ya, betul, betul. Orang Bali asik-asik semua. Tinggal kunci motor ketinggalan aja, itu nggak akan hilang motor di Bali. Ibaratnya seperti itu. Jadi apa ya? Beda mindset sih, beda mindset. Dom-dom 118, terima kasih. Beda mindset, pengaruh pola didik juga sih sebenarnya. Itu ngaruh juga. Kalau di Bali itu apa ya, pola pikirnya itu sudah mungkin karena multikultur ya, karena banyak turis asing datang ke Bali, jadi sedikit banyak itu pola pikir lebih berkembang. Kalau dari pendapat aku, pola pikirnya itu lebih berkembang dan lebih 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 terbuka lah pikirannya. Terutama dari segi toleransi itu yang paling aku suka banget gitu. Nggak tanpa memandang suku, agama, budaya, ras, itu bener-bener dijunjung tinggi toleransi. Jadi nggak ada tuh orang di Bali itu nanya kamu agama apa, kamu ras apa, kamu suku apa? Itu nggak ditanya. Paling tanya kamu kamu asal dari mana. Nah, itu normal karena apa namanya, asal-asal, maksudnya asal muasal, nanya asal muasal itu sesuatu yang wajar. Tapi di Bali jarang sekali itu terutama orang Balinya nanya, walaupun dia tahu kita bukan 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 orang Bali gitu, dia jarang sekali nanya
Kamu agama apa? Kamu suku apa? Kamu ras apa? Itu jarang sekali. Iya, setuju banget, Kak. Orang Bali toleransinya tinggi banget. Iya, betul. Kakak dari Bali, bukan. Aku asli Jakarta. Salam kenal, Bang, dari Balikpapan. Wah, siap-siap. Bang, kata mamahku, abang ganteng dan mukanya glowing. Wah, mamanya belum pernah lihat Sang Robi. Lebih keren lagi Sang Robi. Taiwan hadir. Wah, siap. Terima kasih. Orang Jawa atau Jakarta, Bang? Nah, bisa juga disebut orang Jawa, bisa juga disebut orang Jakarta, karena Jakarta dari Pulau Jawa. Bang, pindah ke Bali karena kerja kah? Pindah ke Bali awalnya liburan, tapi I feel comfortable here. Terus juga bikin konten, kayaknya tempat-tempatnya asik gitu kan. Ya udah akhirnya betah dari sini. Salam Singapura, woi Mama Dewi, terima kasih. Sebentar lagi kita udahan ya guys, live-nya less than 5 minutes. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau mampir di live-nya aku. Terima kasih. Hari ini kontennya Sang Robi, Carry di sini, Makrung Sing dan Miss You itu ada upload konten. Kalian jangan lupa nonton ya di channel yang mereka. Greeting from Aussie, Rian Safora. Thank you, bro. Nah, tapi kontennya aku hari ini harusnya upload juga, cuma karena bermasalah sama copyright lagu jadinya besok besok di upload. Kita lagi mikirin lagunya nih yang nggak kena copyright apa. Gua awal-awal nonton lu gara-gara gratisan, emang asik, tapi tidak harus semua. Oh ya, tidak harus semua diterima ya. Ya, thank you Welsi, thank you, thank you. Bang, bisa bahasa Bali gak? Gak bisa, aku cuma bisa bahasa Indonesia. Bokap, bokap, apa nih bokap? Bang, jadi cewek di konten Makrung Sing lagi dong. Waduh, susah. Kontennya lagi gak ada tentang yang kayak gitu lagi. Karena apa ya, itu ribet banget loh waktu aku konten jadi cewek tuh. Itu ribet sekali, aku nggak terbiasa di makeup, kayaknya muka jadi kayak kaku gimana gitu pas dipakein makeup. Itu yang makeupin si 3D tuh. Udahlah, sekali-kali itu cukup. Ternyata nggak enak ya jadi cewek ya, harus dandan makeup seperti itu. Kalau aku biasa cuman pakai apa hair wax, udah beres. Nggak pakai makeup ini itu karena bagi aku apa ya, perjuangan banget loh jadi cewek itu, ternyata susah sekali ya. Harus makeup gitu kan. Ada rencana buat syuting di Jakarta gak? Ada nanti, but not now. Pernah berantem gak, Bang? Pernah dulu, sering. Tapi untuk membela yang benar. Maksudnya berantem itu bukan karena aku yang salah, tapi karena memang akunya yang benar dan membela hak aku, atau bantu orang, bantu bantu orang yang lain, bantu orang lain gitu intinya. Bukan yang petantang-petenteng gitu kayak so jagoan gitu, enggak. Kalau aku salah, anak kecil pun aku minta maaf pasti. Mau 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 aku bersalah sama anak kecil pun pasti aku yang minta maaf duluan.
Tapi kalau aku benar, aku akan bela hak aku gitu. Tapi juga bukan bertatang petenteng pakai emosi. Semuanya sebisa mungkin harus baik-baik. Tuhan memberkati Abang Hizkia Mamahit. Wah, terima kasih. God bless you too. Mantap tatonya Bang. Gambar tatonya apa? Gambar detailnya itu ada di Instagram aku, David Serjana. Kalau kalian mau lihat detailnya itu ada, itu di bawah-bawah itu ada detail-detail tentang tato aku. Terima kasih teman-teman semua. Thank you udah mampir di live-nya aku. Selamat hari libur buat yang besok libur, karena kan besok hari libur, hari buruh kan. Beristirahat biar nanti Seninnya bisa fit lagi, dan selamat berlibur ya. Jangan lupa nonton juga konten aku besok yang akan diupload ulang, karena hari ini sudah diupload tapi dihapus karena bentrok sama copyright lagu. Selamat malam, sampai jumpa.